kawan-kawan, kita sampai masih di Mojokerto dan saya masih bersama Caca dari Majapahit Study Club yang waduh ampun ya. Sidoarjo Kang ini Kang. Oh ini Sidoarjo. Iya, maksudnya dengan kawan dari Majapahit Study Club dalam perjalanan awal sampai hari ini rek, saya semakin yakin bahwa channel Majapahit Study Club bisa jadi satu alternatif channel YouTube alternatif bagaimana mengkaji sejarah, menapak tilas, belajar tentang sejarah masa lalu dan leluhur dengan sangat nyantai. Kalau ini bangku sekolah, Caca luar biasa. Wes, aku seneng mas. Waduh, hamba hanya sebuah pasir yang ada di Padang Gersang. Dan sampai sekarang nyatanya jenengan ngasih keterangan terus kan. Setelah apa di wisok ngune desa tarik mutusan kini terenjak ke sini mas ke iki apa jenengi situs Paseban. Situs Paseban, iya. Paseban sendiri memang dalam kitab Negara Kertagama itu tempat kedudukan seorang raja memimpin pejabat istana Majapahit termasuk para pendeta, para dharmadaksa, para pujangga termasuk menyambut tamu-tamu atau para sodagar yang datang dari luar menghadap, itu namanya Paseban. Nah, semacam bangunan apa ya waktu itu joglo kan? Iya, joglo atau pendapa atau mandapa yang sangat besar dan megah. Bahkan waktu itu ada seorang pendeta Italia itu juga melihat istana Majapahit dengan langit-langitnya itu penuh dengan emas dan permata. Pada waktu itu bahkan tangga-tangga naik itu ke lantai dua itu juga berlapis emas. Berarti Majapahit benar-benar negara yang sangat makmur ya Kang Yo. Iya. Kaya gitu Kang Yo. Iya. Nanti bentuk bangunan jenengan di catatan itu nanti parahnya berlapis emas. Terus ya, jadi artinya ketika di sini ngomong situs Paseban, ini berarti bukan tempat perkuburan mas, bukan tempat persemayaman, yo Kang Yo. Karena di era itu kan nggak no kuburan sih mas, oh, iya. Perabuan nih. Berarti ini berarti sebuah bangunan harusnya mas. Iya, memang. Terus ada untuk situs-situs itu mas? Iya, ada sekitar 700. Kalau ini memang menurut para peneliti diduga sebagai situs awal istana atau kedaton Majapahit ya, sesuai sebagaimana berita para raton. Artinya para Raden Wijaya, termasuk kemudian Arya Wiraraja dan orang-orang Madura ini awalnya membangun kedaton itu di alasing wong tari atau hutannya orang-orang tari. Nah, di sini kebetulan ini memang situs Kedung Bocok berada di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sitaro, Jawa Timur. Nama tari ini ternyata juga nama kuno pada masa Majapahit itu. Artinya apa mas? Tari? Tarik ya. Nah. Tarik itu masa tarik bang gitu. Jenengan itu bisa saja. Tarik apa yuk? Tarik tambang gitu. Kemungkinan memang ya ini bahasa Jawa katanya bukan bahasa Sangsekerta. Tapi memang sampai saat ini itu saya memang belum menemukan literasi apa arti itu tarik. Tapi pastinya memang ada hal yang menarik dari sebuah story tentang tarik asal mula desa itu. Tapi kemudian memang ya, asal mula dari Majapahit itu sendiri memang orang-orang Madura ini memetik buah yang besar itu kayak semangka itu kemudian rasanya pahit. Nah, akhirnya kemudian perdukuan yang baru dibuka ini bernama Majapahit. Okay, nah, okay. Gitu. Terus kan iki mau ngene kan, aku mbek jenengan kan ciri wong tuwek-tuwek mongkon ngene awake dhewe anu apa jenenge susung kemah. Iya. Aku wis akhirnya aku mbek jenengan tadi mencoba ya bojo Jawa ini ngasih ulu salam gitu menghormati ya, walaupun bentuknya situs tadi lo Kang. Betul, betul. Terus itu aku coba ya biasa lah ngomong gitu. Terus ane ini dari versiku Kang jenengan coba benarkan gitu di versi referensi tekstual gitu kan. Bahwa aku ketika mengene memang aku hanya aku menemukan bahwa anu kan koyo si kumpulnya banyak orang sih. Kumpulnya banyak. Jadi sebuah koyo lahan gitu, koyo perkampungan terus banyak orang. Apa nek menurut si dari teori dari kemau nek di visualkan dalam bentuk nyata dikembalikan ke bentuk nyata referensi sono apa kenapa kumpul banyak itu apa memang bener ini perdikan tuh kumpulnya banyak orang loh. Iya, memang ya. Macam-macam sih mas. Jadi banyak orang gitu. Secara literasi gitu ya. Situs Kedung Bocok ini memang sebuah kedaton awal ya. Dari mulai Raden Wijaya tahun 1293 sampai 1309 gitu ya. Kemudian dilanjutkan Jayanegara gitu ya. Tetapi memang pada masa Jayanegara istana awal ini sampai dikuasai oleh Rakuti tahun 1319 sampai Prabu Jayanegara ini melarikan diri ke Bedander, Jombang. Ini karena memang ternyata muncul seorang negarawan hebat Belanda. Bekel waktu itu masih awal karir dari Patih Gajah Mada, belum sebagai patih, tapi masih sebagai bekel.
yaitu Bayangkari atau intinya itu polisi istana dalam. Nah itu kalau di Cina itu ada polisi istana dalam. Ya ternyata Bayangkari ini kemudian yang dipimpin oleh bekel Gajah Mada ini memiliki siasat atau negarawan yang cerdik, memang berhasil memboyong bangsawan Majapahit termasuk Prabu Jayanegara itu mengungsi ke Pedander tanpa diketahui oleh banyak orang. Nah itu termasuk kemudian Rakuti sendiri juga tidak tahu, bahkan seluruh bangsawan Majapahit itu tidak tahu. Bahkan ketika Gajah Mada kemudian menyelidiki istana awal Majapahit yang ada di sini ini kemudian ditanya Mada, Gajah Mada, pembesar-pembesar Majapahit itu, di mana keadaan Prabu Jayanegara? Gitu. Prabu Jayanegara sudah wafat atau sudah moksa atau sudah meninggal? Gitu. Semua pejabat ternyata menangis semuanya, dan Gajah Mada cuma menimpali, loh, bukankah kalian-kalian ini sudah mengabdikan diri kepada Rakuti? Itu pejabat-pejabat marah. Jaga omonganmu, kan gitu ya. Kami siapa Rakuti itu? Kami hanya setia kepada Majapahit dan keturunan Raden Wijaya sebagai raja di sini. Siapa itu strategi Rakuti? Untuk melihat ya. Seberapa? Strategi untuk melihat pejabat-pejabat istana yang masih loyal. Karena dalam pesta pora yang diadakan Rakuti, Mahapati Halayuda ikut berpesta pora. Jadi orang sekelas Mahapati gitu ya, seorang perdana menteri gitu ya, nah itu ikut berpesta pora dengan Rakuti. Artinya memang dari siasat yang dijalankan oleh Gajah Mada untuk menyelidiki loyalitas para pembesar Majapahit ini akan bisa terpetakan. Betul. Mana yang pejabat yang masih loyal dan mana para pejabat yang sudah menyeberang ke Rakuti. Betul. Siapa musuh, siapa lawan, jelas. Siapa lawan dan siapa jelas. Disitulah kemudian Pati Gajah Mada kemudian menceritakan hal sebenarnya kepada orang-orang yang masih loyalis gitu, yang marah-marah tadi. Jika dikatakan kalian ini kemudian sudah mengabdi dengan berdarah Rakuti, jaga omonganmu, kan gitu ya. Jadi di situ ya. Keren, ya gitu. Jadi, ini sejarah ini luar biasa, Mas. Kayaknya enggak pernah dengar yang kayak gitu. Oh, terus gitu. Setelah itu di kan, Mas, ketika sudah diketahui, apakah Gajah Mada kembali ke tempat ini? Ini di tempat lagi atau setelah itu kemudian memang para pejabat itu kemudian berkumpul ya, mengadakan apa namanya penumpasan Rakuti dari dalam, dari dalam istana segala. Rakuti pun tidak kelihatannya bukan seorang negarawan hebat yang setelah pesta pora kemudian menyelidiki mana pejabat yang loyal dan mana pejabat yang memihak kepada dirinya gitu ya. Dia sudah dimabuk kemenangan. Iya, dimabuk kemenangan di atas singgasana dengan ponganya, kan gitu. Nah itu kemudian terjadilah kemudian Gajah Mada dan pejabat loyalitas itu menyerbu istana dari dalam dan berhasil menumpas Rakuti termasuk kemudian memenggal Mahapati Halayuda. Nah itu karena Mahapati Halayuda ini ternyata seorang konspirator licik yang dibalik kemudian kerusuhan-kerusuhan yang ada di Majapahit awal ini ternyata adalah ulahnya dari Mahapati Halayuda. Nah itu Terus akhirnya tempat ini setelah itu tempatnya ditinggalkan atau kemudian masih tetap didiami, Mas, sampai masa untuk bertahap memang ada bertahap karena memang ada semacam apa ya, sebuah istana kalau terkena bencana alam maupun dikuasai oleh musuh gitu ya. Nah itu memang tuahnya itu hilang. Jadi setelah perang bertubi-tubi termasuk penumpasan Rakuti ini memang istana diduga terbakar sehingga kemudian istana kemudian dipindahkan kepada istana baru di daerah itu, di Trowulan. Berarti di tempat ini tarik sini itu ditinggalkan kan karena merasa bahwa tempat ini tuahnya sudah hilang hilang ke Prabon. Hilang ke Prabon sehingga sinar wahyu ke Prabon itu sudah melesat dan menuju ke barat daya, menuju Trowulan. Iya, Mas, ada lagi bisa diceritakan ini kan situs yang masih tertinggal ini. Nek aku nggak dapat informasi apa macam tempatnya, cuman ini satu tempat pernikahan yang sangat luar biasa sudah dihuni banyak orang. Informasi yang lain ora nemu sih, karena mungkin waktu sing ora pas lah. Mungkin kapan-kapan bisa sewan kembali. Jadi kelihatannya memang area Adikara atau area Wiraraja itu tidak hanya ahli strategi yang milu, tetapi juga paham sejarah. Daerah sini masyarakatnya itu ternyata memiliki loyalitas kepada Raden Wijaya karena terbukti gitu ya, kakek buyutnya misalnya Batara Parameswara atau Mahisa Wongan keturunan Ken Arok dan Kedetes itu candi pendarmaannya itu ada di Pikatan, sekarang itu wilayah Godang Mojokerto. Kemudian ayahnya sendiri yaitu Dyah Lembutal yang dikenal dalam sejarah sebagai Perwira Yuda, sang Perwira Yuda, artinya seorang yang gagah perkasa di medan pertempuran, itu kemudian dicantikan di Mireng Jombang. Dan kemudian kakeknya yang bernama Batara Narasingamurti itu ya, atau Mahisa Cempaka ini didharmakan, dicantikan di Kumitir, Trowulan. Jadi area sini, area yang dahulu
dulunya itu negeri Kahuripan atau negeri Jenggala ini, ternyata memang sejak awal, sejak Batara Parameswara, Maisa, apa, Cempaka atau Batara Narasimha Murti maupun dia Lembutal ya, dari Jombang, Mojokerto, Sidoarjo dan Surabaya ini merupakan loyalitas dari keluarganya Raden Wijaya. Termasuk kemudian Batara Narasimha Murti itu berkedudukan di Surabaya, di Hering. Dalam prasasti Mula Malurung itu ditetapkan bahwasanya ketika berkuasa Raja Wisnuwardhana di Singosari, maka Batara Narasimha Murti ini berkedudukan di Hering Surabaya, itu di dekat pantai. Itu karena berita Negara Kertagama menyebut bahwasanya rombongan bangsawan Hayam Wuruk dan Majapahit itu berkunjung ke Hering juga, ke Surabaya, dekat pantai di situ. Artinya memang sekitar Surabaya karena dekat pantai. Nah, ini adalah sebuah masyarakat gitu ya, harus memiliki loyalitas yang tinggi dengan pemerintah atau penguasa waktu itu, sehingga kemudian ketika ada musuh atau pihak Kediri misalnya gitu mencoba kemudian menyelidiki, memata-matai atau kemudian mencoba menggagalkan pembentukan kerajaan Majapahit sejak awal, ini bisa digagalkan oleh masyarakat karena masyarakat memang ternyata sejak awal memiliki loyalitas tinggi dengan kemudian keluarganya dan buyut-buyutnya di Wijaya ini. Artinya memang Arya Adhikara atau Arya Mudra Raja ini ternyata seorang negarawan yang sejati. Jadi artinya dari pokok bahasan kita kan hari ini bahwa sebuah bangsa yang besar itu, bangsa yang melibatkan pimpinan dan rakyatnya itu satu. Iya, satu pemikiran, satu perasaan, satu loyalitas yang guyub rukun tentunya. Mungkin kita akhiri hari ini dulu kawan. Dilanjutnya pada sesi selanjutnya masih bersama beliaunya dari Majapahit tadi. Iya. Wah, bagus perlu disinaun cocok derek-derek. Referensi ini top. Untuk itu jangan lupa ikuti terus dan subscribe tentunya kawan-kawan. Rahayu kan? Iya, rahayu.